How you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? How you like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman naik pasi atau bis tingkat ya. Jadi dulu saya pernah unggah video tentang pasi atau bis tingkat dan siupa ya, atau bis kecil. Nah, sekarang ini adalah pasi ya. Sekarang kita benar-benar ada di dalam bis tingkatnya ya. Jadi teman-teman, rencananya tadi saya mau duduk di tingkat atas yang paling depan ya, tapi karena di depan ada orang, nggak ada tempat duduk, jadi ya saya sekarang ada di tengah-tengahnya. Tapi nggak apa-apa, kita masih tetap bisa menikmati pemandangan luar dan menikmati hiruk-pikuknya kendaraan di Hong Kong ya. Nah, teman-teman, itu ada jalan yang ada di atas ya. Kita sekarang ada di jalan yang bawah. Jalanan di Hong Kong ramai banget ya, teman-teman, kalau hari Minggu. Nah, teman-teman, kita juga masuk melewati jalan terowongan ya, dan ini terowongannya ada di bawah laut sebenarnya. Nah, teman-teman masih ingat nggak ini kereta apa? Namanya adalah tram ya. Nah, itu relnya ada di tengah-tengah jalan raya ya. Teman-teman, nah kita juga melewati tempat yang namanya Victoria Park ya. Di sini mbak-mbak TKW banyak banget yang liburannya di sini ya. Dan ini adalah jembatan, jadi setiap sudut, setiap tempat itu pasti ada mbak-mbak TKW yang lagi liburan. Nah, di sana juga banyak. Jadi liburannya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau yang mewah-mewah itu ya pas yang mewah aja. Jadi TKW itu nggak selalu mewah ya. Kita juga sederhana kok.
Nah, lihat tuh teman-teman ya, mbak-mbak TKW itu nggak semuanya liburannya di mall-mall ya, yang mewah-mewah gitu. Jadi ya, kalau yang sederhana ya liburannya di sini, yang penting ngumpul, bisa ngobrol, bisa ketemu sama teman-teman. Jadi gitu ya, nggak selalu harus mewah loh. Nah, ini juga ada penjual buah-buahan. Nah, dilihat dari atas buah-buahannya seger banget. Rasanya pengen nyomot aja. Yeay, dan akhirnya saya bisa duduk di bangku paling depan ya, teman-teman. Jadi sekarang udah agak kosong nih, bukan agak kosong lagi, emang udah kosong. Di belakang cuma ada 3 orang. Jadi saya duduk di paling depan. Jadi teman-teman, beginilah kalau kita bisa duduk di bangku paling depan di tingkat atas. Jadi ya bisa langsung menikmati pemandangan luar tanpa terhalang apapun. Ya, akhirnya kita turun nih teman-teman. Kita udah nyampe di tempat tujuan kita ya. Cuma dapat duduk bentar aja karena tadi waktu naik ada orang yang duduk depan, jadinya ya cuma sebentar saja bisa menikmati duduk di bangku paling depan ya. Dan ini kita mau turun soalnya kita udah nyampe tempat tujuan nih. Jadi terima kasih ya teman-teman udah menonton video saya. Jadi ini review tentang perjalanan di dalam PASI atau bis tingkat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.